Tauhid Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berasal dari kata-kata dari bahasa Arab. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Asal katanya adalah wahid. Wahid itu apa artinya? Satu. Dengan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, maka maknanya wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan satu. Atau bahasa yang lain, menjadikannya tunggal atau esa. Yakni kalau kita bawa misalkan majlis ta'lim Masjid Baitur Rahman, kalau hadir di masjid bajunya beragam, ketika ingin menjadikan bajunya satu coraknya, maka itu namanya mentauhidkan baju. Yani menjadikan bajunya satu corak. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan makna tauhid yang kita bahas? Makna tauhid yang kita bahas yakni tauhid itu adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah, tidak menggandengkan Allah dengan yang lain atau mengikut sertakan yang lain dengan Allah. Ya, kalau diikut sertakan itu tidak tauhid lah. Ya, jadi tauhid itu tunggal satu, menjadikannya satu.